Anggota DPRD Kota Bengkulu dari daerah pemilihan 1 Kecamatan Teluk Segara, Muara Bangka Hulu dan Sungai Serut, Wawan PB, menggelar reses di kediaman pribadinya di Jalan Kalimantan, Kelurahan Kampung Kelawi. Dalam reses ini, berbagai usulan disampaikan masyarakat Kampung Kelawi yang mayoritas berkaitan dengan usulan di bidang infrastruktur. Salah satu usulan tersebut, masyarakat meminta perbaikan Jalan Kalimantan, Kampung Kelawi dapat disegerakan pemerintah. Menyikapi usulan ini, anggota Dewan Kota Wawan PB mendukung penuh rencana pemerintah kota yang akan memperbaiki ruas jalan Kalimantan Kampung Kelawi. Dengan perbaikan jalan ini, aktivitas lalu lintas di kawasan ini dapat lancar. Selama ini kawasan Jalan Kalimantan menjadi salah satu ruas jalan utama di Kota Bengkulu. Dipegang oleh Jalan Kelurahan Kampung Kelawi, namanya Jalan Kalimantan. Nah, kita simpulkan siapa yang ambil sertifikat ini, Kelurahan Kampung Kelawi. Kalau Kampung Bali itu UMB. Jadi Kelurahan Kampung Kelawi dari simpang Bang BI, rumahan Bang BI itu nanti sampai ke rumah Pak Lura Jelambang. Dan kita minta bahwa nanti dana yang 200 juta ini jangan dialihkan ke tempat. Ferdi Duansyah, RBTV melaporkan.